tasbihat iku tarok kubuha iku tarok kubuha kasusude zat min ajazain sahbin bera-bera juz iku tarok kubuha kasusude zat min ajazain sahbin bera-bera juz walaikam mun-mun pasilang utekam mun pasil walaikam mun-mun pasilang utekam mun pasil biar berzat ini udah terangkan kemarin ya iku ayakuna yantana ikulaha kabezat opo zatun zat usbihu kang irupani opo yasi zat ha'ing zat Allah usbihu kang irupani opo zat ha'ing zat Allah. Jadi kang yang dinafikan oleh sifat wahdaniyah itu kemarin sudah dijelaskan ada berapa? Ada lima. Kam pertama kam muttasil bidzat. Nah itu kam muttasil bidzat itu apa? Tarok kubuha min ajazain, tersusunnya zat min ajazain dari beberapa. Jadi kalau tersusun dari beberapa itu namanya kam muttasil dan Allah mustahil memiliki atau kata benar bukan mutasil bidat. Karena Allah itu bersifat tunggal, jadi tidak tersusun dari beberapa juz. Beda dengan judul badan zatnya Zaid, zatnya Zaid itu tersusun dari beberapa juz. Nah, yang nomor kedua, kamu munfasil fiha ay bidat. Apa yang dimaksud dengan kamu munfasil? Wal kamu munfasil fiha iku ayyakuna hadzatun tushbihu ha. Yani ada makhluk yang menyerupai zat Allah subhanahu wa ta'ala ayat makhluk anu zatna nyerupaan karena zatna Allah anu zatna menyamai kepada zat Allah itu namanya kamun pasil fizat. Nomor tiga wal kamun mutasil fisifat wal kamun mutasil fisifat lan kam mutasil fisifat lalu tekamun mutasil fisifat itu ayyakuna yanta'ana iku ayakuna yantana iku lahu tetap kari Allah Ta'ala. Kalau kamu tasil bisifatna Allah memiliki dua sifat yang sama, yang serupa dalam namanya dan juga serupa dalam apa tuh? Dalam namanya dan dalam maknanya. Seperti mana? Kudrotani apa kudrotani sifat kudrotololorok masalah pamane. Jadi kamu tasil mah kamu tasir bisifat ma Allah Ta'ala nabungan dua sifat yang sama dalamnya kamu tasir bisifat. Terus apalagi wal kamu munfasil biha lan utai kamu munfasil biha zat iku ayakuna yantana iku lidwairi hikadwiliani Allah Ta'ala apa sifatun sifat tushbihu kamu nyerupani apa sifat tujibiru kami rupanya pun sifat-sifatan ini sifat suigi sifatan ini sifat suigi min sifati sabim bener-bener sifatnya Allah alamun kamun pasil mah ada makhluk lain yang memiliki sifat anu nyerupaan karena sifatnya Allah gitu. Tadi itu mustahil jadi ada makhluk yang memiliki sifat yang nyerupai salah satu daripada sifatnya Allah disebut kamut apa kamun pasil sifat terakhir wal kamun pasil fil apa laku te kamun pasil fil apa iku ayakuna yentana iku ayakuna yentana iku lihoi di kadulian Allah Ta'ala kufilun pagawean lamun kamun pasil dina alma bahwa apa namanya selain Allah itu memiliki pekerjaan itu namanya kamun pasil fil akal selain Allah ada yang memiliki perbuatan. Nah dari sifat wahdaniyat ini maka hilanglah nafilah kelima kam tersebut. Wahadihil kumumah lan utawi ilah piro-piro kam alham satu kam lima lima macam kam ya iku intapat ngapi opo hadihil kumum nafi kuna ambil wahdaniyat dengan sifat wahdaniyat al wajibati kang wajib lahu kadwi Allah Ta'ala wa makna kam tahu ayo makna kam? Coba makna
al wajibati kan wajib lahu padue Gusti Allah taala itu kan yaudah ya. Wa ma'na kamilan uti ma'na nes kam iku al adadu gitu ya, iku al adadu wewe wiulangan, namun dimaksud kam dan itu kamun pasti oh itu baik, dimaksud kam itu artinya berbilang, berbilang ada kam mutasil, ada juga kamun pasil, kam itu sendiri maknanya adalah berbilang gitu. Makanya sifat wahdah niat itu tunggal, lawan tunggal adalah berbilang. Wa dalilu lan utawi dalil ala wujubil wahdaniyat ing atase wajib sifat wahdaniyat. Wa dalilu lan utawi dalil ala wujubil wahdaniyat ing atase wajib sifat wahdaniyat lahu pikeun Allah bagi Allah. Namun dalilna bahwa Allah teh wajib memiliki sifat wahdaniyat. Dalilna iku wujudul alam, anggarwe dalilna mahwujudna alam. Dalil sifat sifat wahdaniyat bagi Allah, dalil wajibna sifat wahdaniyat bagi Allah adalah wujudna alam, adanya alam. Lantaran paloka lahu syarikun, lamun Allah teh ada sekutu, ada teman gitu ya, ada dua Allah, ada dua Tuhan, ya pasti gitu kan. Pasti apa? Palau kana maka lamun segaya, palau kana maka lamun tahana ikulahu tetep karwe Gusti Allah opo syarikun sekuton. Karena kalau tah diperkirakan ada sekutu bagi Allah, aya saingan urang gitu bagi Allah, fil uluhiyah inalam sifat kepengeranan, lantaran lamun seaya pangeran dua, semua pangeran presiden lamun dua para siapa itu. Layah luma ke orang bakal sepi opal amru perkara. Layah luma ke orang bakal sepi opal amru perkara, maka tidak akan lepas dari beberapa kemungkinan. Mana? Iji fa'imma ayat tafiko wa'imma ayat kalima. Kemudian pertama, kemudian kedua. Kemungkinan pertama fa'ima ya tafiko makana kalana yang tak akur sopo 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 pengen lorok fa'ima ya tafiko makana kalana yang tak akur sopo pengen lorok akurina naun fi'ala wujudil alam ingatase wujudil alam cek pangeran ahulah kurang ciptakan alam teh. Cek pangeran B, ya setuju bos, kita ciptakan alam. Berarti mereka sama-sama sepakat kedua Tuhan itu untuk mewujudkan alam. Seperti kumaha contohna, biaya pula kelawan yang tang ucap, biaya pula kelawan yang tang ucap sopahadu masalah sujine. Sopahadu masalah sujine pangeran loro cek salah saya ada cek pangeran A teh anak ujiduhu saya akan menciptakan alam jadi cinten pangeran A anak utawi suni ujidu bakal ngamujudakan sopo insunu ing alam saya akan menciptakan alam saya akan wujudkan alam cek pangeran B dia wayakul ulang ucap sopa lahoru pangeran kamu nee ana utawi sun iku ujidu ngawujudakan sapa insun ho ing alam oke aku akan membantumu dalam mewujudkan alam maka serta nasira lina ta'awan dapon yen tanulung sapa insun sapa kita lina ta'awan dapon yen tanulung sapa kita lina tase ujidu atau ingat saya dari akan alam alaih ingat saya ujidu cek pangeran B oke saya akan membantu anda di dalam mewujudkan alam tersebut berarti kedua Tuhan ini ittifaq ala wujudil alam kompak sepakat untuk menciptakan alam dalam pangeran dua ini
mungkin kompak keduanya, atau mungkin mereka berselisih. Wa imma ayah talipa. Wa imma ayah talipa lan anaka lan ayen tak beda-beda sopo pangeran loro. Lan anaka lan ayen tak beda-beda sopo pangeran loro. Paya pulu maka ngucap sahan sopo ahaduma salaswi jenaya si pangeran loro. Cuk pangeran ati anak ujidul alam. Ana utawi insun iku jidu arep mewujudaken sapa insun al-alam ing alam dikudati kelawan kekuasaan insun. Saya akan mewujudkan alam dengan kekuasaan saya. Cek pangeran, jare pangeran kang sejene wayakulu lan ngucap sapa lahoro pangeran kamone. Nah, pangeran yang kedua, pangeran B berkatanya begini, ana uridu ada ma wujudi. Saya ingin alam tidak diciptakan, tidak diwujudkan. Cek pangeran pertama, aku ingin mewujudkan. Kata pangeran kedua, saya tidak akan wujud tanpa saya angin atau panco pangeran. Timbul gempa gitu. Panconal dilatih keluar kesan timbul tsunami gitu. Pangeran begitu kateter brot itu timbul gempa gitu, gunung meletus. Gitu. Anak utawi sun. Iku uridu ngarepakan sapa insun ada ma wujudi orang anak wujude alam. Lamun pangeran itu ada dua, maka ulangi lagi, mereka tidak akan lepas kedua perkara. Mungkin sama-sama kompak, mungkin berselisih. Kita bahas satu-satu. Bagaimana ketika mereka kompak? Wa ini tapako maka lamun sepakat sapa pangeran loro. Paini tapa kemakalam sepakat sopa pangeran loro ala wujudil alam mengatasi wujudna alam. Jika kedua Tuhan sepakat untuk mewujudkan alam, cek pangeran A, ana wujudu saya akan mewujudkan alam. Kata pangeran B, ana wujudu ma'aka. Oke, kalau begitu saya akan bantu mewujudkannya dinata awana aleh, agar kami bisa membantu engkau. Nah, bagaimana kalau kedua-duanya kompak sepakat untuk mewujudkan alam? Bi'an aujada kelawannya tangan mewujudakan sopo pangeran loro. Kelawannya tangan mewujudakan sopo pangeran loro ing alam. Mereka kompak sama-sama mewujudkan alam bersama-sama, ma'an bersama-sama. Wa wujudalan dan wujudlan dan temu apa ya si alam. Dan alam kemudian ditemukan bi fi'lihi ma kelawan pegaweane pangeran loro. Dan alam wujud, alam ada. Ya karena perbuatan mereka berdua, karena perbuatan kedua Tuhan tadi. Berarti kalau begitu, maka lazima, maka lazim apa istimewa muasyiro ini kumpulai kang labati loro. Lazima maka tetap apa istimewa muasyiro ini kumpulai perkara kang labati loro. Ala asarin wahidin yang atasnya labat kang suhiji. Maka nanti akan timbul kumpulnya dua tanda, dua penyebab pada satu sebab gitu kan. Padahal itu hukumnya mustahil ya. Ulang dari lamun kedua pangeran kompak menciptakan alam bersama sama bi'an au jadabu ma'an, mereka bersama-sama menciptakan kemudian ditemukanlah wa wujida, maka ditemukanlah atau wujudlah alam dipilih hasil pekerjaan mereka berdua. Berarti maka akan timbul ijtima'u mu'asyiro ini kumpulnya dua penyebab ala asal wahidin pada satu akibat, pada satu asal, pada satu akibat. Nyata akibatnya al-wujudna alam. Mu'asir penyebabnya adalah hasil kerjasama dua orang dua Tuhan. Nah itu tuh mustahil. Sama Anton oke ada hasil tuh menang bapak nak wungkul. Upamana ibu upamana ya ya apa itu bener. Digarap keduaan anggarnya mah hasil mah hiji gitu. Gitu. Mungkin keduaan hasil gitu.
Kitul kiam teh setiap lelaki nu hayang dilayanan bahkan lamun teh hayang ge ditawaran. Bilih bade mangga ya abdi dagang serabi. Kada pola kana da pertah lamun nepi ka hasil budak. Eta pasti budak lama ti nu saurang ya. Mati dua, mati duaan. Sok wae kada tes DNA cenah. Pasti ti saurang. Nah, jadi lamun kumpul dua penyebab pada satu pada sesuatu ya, pada satu asar, pada satu hasil itu tidak mungkin wa muha muhal. Wa ini maksud ayat tes DNA itu. Wa ini ikhtalafa lamun beda-beda. Mohon ayah jelema teh. Opan cenah ayah jelema teh beunteung siga tukang comro. Sorana siga tukang kerupuk. Ah eta mah kabeneran wae. Tapi lamun dites DNA mah tetep eta hasil di musau, di musaura. Bapak nanti gitu. Cek mang rabi, cek mang abun. Pokoknya salah saura memang keduaan itu. Cen aja pernah sarua patungan, tapi nu jadina mah anger hiji gitu. Gitu. Istimewa muasiro ini kumpulna dua penyebab pada satu akibat pada satu sebab itu hukumnya mustahil. Pasti ada salah satunya yang jadi, yang satunya tidak jadi. Eta lamun sama-sama mereka kompak menciptakan alam. Kumaha lamun mereka berselisih? Wa ini ikhtalafa lamun beda-beda sapa pangeran loro. Palayahum maka ora sepi apa kelakuan? Balaya lumaka ora sepi apa kelakuan? Imma ayan buza anakalana yenta lulus. Imma ayan buza anakalana yenta lulus. Atau palaya lumaka ora sepi apa imma ayan buza kan ya? Palaya lumaka ora sepi apa imma ayan buza anakalana yenta lulus. Lulus, lulus, mungkin lulus. Jadi lulus ya. Terrealisasi gitu, cek bahasa mengantonan gitu. Apa murad ahadima murad salah sijine pangeran loro. Lamun pangeran dua teh beda atau berselisih, maka tidak akan lepas salah satu keinginannya terrealisasi dan yang lainnya tidak terrealisasi. Nah, yang lainnya tidak terrealisasi. Ada salah ngomong. Tidak terrealisasi, baik tidak terrealisasi. Palayan maka ora sepi apa imma ayan huza anakalana yenta lulus apa muradu ahadi makmurad atau kanden karapakan salah sijine pangelan loro cuma tentengana. Maka kalau mereka berselisih maka tidak akan lepas ada kalanya keinginan salah seorang di antara mereka ada yang lulus atau terleli dan yang lainnya tidak lulus itu. Awalah yang khusus atau orang lulus apa murad doa hadi ma murad salah sini anggalan loro. Tuh, fa'in nafaza mangkalam lulus apa murad doa hadi ma kang den karpakan salah sini panggilan loro. Apa murad doa hadi ma kang den karpakan salah sini panggilan loro. Jika kehendak salah satunya terlaksana dunal akhir dan kehendak yang lainnya tidak terlaksana dunal akhir orna kang unee pangeran amah cita-citana yang nyiptakeun alam teh kacumponan kalaksanakeun jadi we alam teh gitu nya aya alam teh tilkuna arah teh anu kapikeun ka bumi ya ujung bumi. Karena maka anak sopala di pangeran lambian put, sopala di pangeran lambian put kang ora lulus, lambian put kang ora lulus apa muraduhu, kang den karepakane aladi, apa muraduhu muradi aladi, kang den karepakane aladi, iko ajizan kang apa sih? Lamun pangeran A kahayang ngalaksana, pangeran B kahayangna tidak terlaksana. Tidak terlaksana maka berarti keinginan Tuhan yang tidak terlaksana atau Tuhan yang keinginannya tidak terlaksana itu berarti di mana kang? Ah, di jalan. Mana di jalan teh? Lemah.
kan cek tadi berselisihnya, cek Tuhan A, saya ingin menciptakan alam, cek Tuhan B, saya tidak mau menciptakan alam, risi lah menciptakan alam, saya bisa ngayak budak santai memales gitu. Cek Pangeran A, ah orang ma'arek, cek Pangeran B, tidak, saya tidak mau menciptakan. Tiba-tiba alam itu jadi, tercipta, berarti Tuhan B yang keinginannya tidak terlaksana itu berarti gimana? Ajizan. Padahal waqad faradna lan teman-teman. Waqad faradna lan teman-teman maralelakeun, maralelakeunnya. Memperkirakan sapa kita. Dan teman-teman memperkirakan sapa kita. Annahu insa temene Allah taala atau annahu insa temene lain Allah Ta'ala ya. Jadi Tuhan gitu. Anak bisa temennya pangeran gitu ya. Iku musawin kan madani fil uluhiyati annahu insa temen Allah di langyan ku itu tadi kata tadi kan Allah di ulah pangeran annahu insa temennya nanti nah Allah di langyan ku apanya Tuhan yang kita-kitanya tidak terlaksana. Iku musawin kan madani fil uluhiyati ilam sifat ke pengeranane fil uluhiyati ilam sifat ke pengeranane. Padahal kita sudah memperkirakan bahwa Tuhan yang tidak terlaksana keinginannya itu sama di dalam sifat ketuhanannya dengan Tuhan yang terlaksana keinginannya. Liman kadwe pangeran nafada kang lulus apa murudu murudu ya sih man. Nah berarti Tuhan be apes nih faiza sabat al ajizu maka unalikan wi tetep apa al ajizu lemah lihada kadwe kiri lihada kadwe ki Allah di lambian pun sabat maka tetep. Nah lama pangeran A dianggap lemah padahal pangeran K harus sama ya. Maka pangeran hiji deui berarti lo hukumna gimana? Hukumna lemah deui dan pangeran harus sama. Nu hiji kuat, kudu kuat tapi lamun lemah lemah. Tah faiza sabata maka nalikana wis tetep opal ajuju lemah di hadza kadu iki alladzi lam yakul. Sabata maka tetep opal ajuju lemah lil akhiri kadu pangeran kang meneh. Lamun pangeran be anu kahayangna teu terlaksana dianggap lemah, maka pangeran age dianggap lemah karena mereka saselepel di dalam sifat ketuhanannya gitu. Ilahiyana gitu. Tah, model cair ya tetap cair. Nanti cair air. Air yang ada di dalam olah. Kita cibuk. Dicibuknya di sebelah kanan di cibuk nanti. Tak dicibuk sebelah kanan. Pakai ember badak cing, katingali cekongna atau rata langsung. Langsung rata. Musawin betul enggak? Rata. Kalau barang rata itu ya walaupun dicibuk terus-terusan akan tetap rata lagi. Itu namanya benda yang sama. Tuhan itu sama. Jadi kalau yang satu dianggap lemah, maka yang satunya ikut terbawa lemah. Jadi kalau Tuhan B dianggap lemah, maka Tuhan A yang terlaksana cita-citanya juga dianggap lemah. Nah, sebabnya karena mereka sama li'annahu karena satamun ahon iku mislu umpamane mannau e li'annahu karena satamun karena satamun ahon iku mislu umpamane hadza karena mereka sama. Nah, wa ilam yang fudlan lam ora lulus apa muradu ma kang den karepakane pangeran loro. Kana maka ana sapa pangeran loro iku ajiza ini kang apa sekarang. Tuh gitu. Jadi lamun keinginannya sesuai maka menimbulkan sesuatu yang mustahil. Kalau keinginannya berbeda-beda akan menimbulkan sesuatu yang mustahil juga karena nanti akan menimbulkan Allah lemah. Wa ala kullin lan tetepi ngate sesaben-saben suci. Kadang aja tahu orang ulang-ulang. Di sini mana orang desa gitu. Masya Allah. Wa ala kullin lan tetepi ngate sesaben-saben suci sawaun iku pada sawaun pada uta. Sawaun iku pada uta ita pakuta yen ta sepakat sapa pangeran loro. Awin talafa atawa beda-beda sapa maloro. Ya mustahil mustahil. Jazal misal kewujud syahin wujud dari wiji-wiji.
baik mereka sepakat menciptakan alam ataupun mereka berselisih, mustahil alam bisa ditemukan. Namun sababna li'anna makanan saat menepangan loro. Iku ini tapako lamun sepakat lamun akur sapa pangan loro ala wujudi ngatasi wujudi alam. Maka yalzam maka tetep opo izdima umuasiro ini kumpul ekang labati loro. Opo izdima umuasiro ini kumpul ekang labati loro ala asarin wahilin ngaslabat kang suji. Inna pada lamun lulus apa muradu makan dan karpaten pada loro. Wazalika nanti mengkon istimau muasiro ini ku muhal hukum namu muhal. Palaya tata maka ora konga apa tanpi itu muradu himak nerusakan kang dan karpaten pada loro. Apa tanpi itu muradu himak nerusakan kang dan karpaten pangeran loro. Tidak mungkin kehendak kedua Tuhan tadi terlaksana. Jadi fala yasyu maka tidak sah apa ijada yang tidak ditemu, maka tidak sah atau tidak mungkin ditemukan sesuatu dari alam. Oh fala yasyu maka rasa apa ijada yang tidak ditemu apa yang suji-wiji milah alam sabi alam bina izin indalem malikan iki yatabiko. Wa ini setelah para alam beda-beda sebab pangeran orang. Lamun seberselisih wana fazalan lulus apa murad ahadima kang den karepaken salah sujine kang den karepaken salah sujine pangeran loro kana maka naon sapa lahoro pangeran kangne ku abi jangkang apa ya ge sarua wa hadzalan utawi iki wa hadzalan utawi iki kumisru wa hadzalan utawi iki kumisru umpaman ittifaq. Jadi pala ya semua kau rasa opo ayuja daya dari temu opo saya unsur jiwa jiman alam lianau karena saat temannya Allah karena saat temannya lianau karena saat temannya murad ahad ahad kan ahad iku aji junukan abas pala dia pemaka orang nana sepanilahu pangeran wayahilah. Palam yakun maka orang anak suapa lalu pan wayailah ku ilah wahidah nangin suwiji. Wah ini setelah panalaman beda-beda serupanya orang walam yang hudlan orang lulus. Walam yang hudlan orang lulus apa muradu maka dan karapakan pangeran loro. Karena maka sapa pangeran loro iku ajijah ini kan apa sekarang ini palam yang loro maka orang mampu sapa pangeran loro. Maka orang mampu sebab pangeran loro alam wujud syahid dengan tersenggah wujud akan suci-suci minal alam saking alam alam wujud syahid dengan tersenggah wujud akan suci-suci minal alam wal alam lan uti alam iku mawujudun padahal ayat alam teh itu apa? Apa nah ya bisa ketinggalin wal alam sedangkan ayat alam teh iku mawujudun kan? Mawujud lalu mereka berselisih tentu tidak akan ditemukan padahal sementara alam mawujud enggak? Mawujud bil musyahadah langsung bisa kita saksikan. Wal alam nanuti alam itu mawujudun kam mawujud bil musyahadati kalau den saksini. Secara nyata alam ada. Maka berarti Tuhan itu tidak berbilang. Pasabatang maka tetap mufa'an al-ilaha saat temennya pangeran. Iku wahidun kam suji. Wahwa utawi anna lillaha wahidun iku al-matlubu kandeng pamu.